Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Masih edisi jalan-jalan ke Bandung, teman-teman. Nah, kali ini kita main ke salah satu tempat yang jualan mobil, banyak mobil klasik ya Pak Agus ya? Betul. Wih, alhamdulillah. Ini namanya apa nih Pak Agus nih? Ini Jalan Cilengkerang. Jalan Cilengkerang ya, jadi bukan showroom ya Pak Agus ya? Kalau ketelan lapang motor. Lapang motor ya. Jadi emang tempatnya di lapangan, di lapangan ya Pak Agus ya. Jadi di sini buat teman-teman yang buat warga Bandung atau sekitarnya ingin beli mobil harga terjangkau, ya. Insya Allah banyak pilihan ya Pak Agus banyak ya. Banyak pilihan boleh. Biasanya ramenya di hari apa nih Pak Agus? Di hari Sabtu Minggu tuh ramai. Sabtu Minggu rame ya. Padet biasanya padet, sini. Penuh. Penuh tuh teman-teman. Jadi hari Sabtu hari Minggu biasanya mobil rame ya. Dan di sini kita ngobrol-ngobrol bareng pengelolanya, dibantu bareng Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Agus ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat, rezekinya lancar, dan bisa beli mobil impiannya di sini atau dimanapun teman-teman berada. Betul, nih. Pak Agus, ini alamat lengkapnya di mana nih Pak Agus? Ini alamat lengkap Jalan Anasution nomor. Anasution nomor berapa tuh ya? 381. 381 ya. Emang Anasution. Di Google Map ini belum ada ya Pak Agus ya. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa coba di-share lokasi ini, hubungin Pak Agus. Boleh, nomor boleh. Teleponnya berapa nih Pak Agus? 0823 1592 8612. Aktif ya Pak ya? Aktif. Oke, biar gampang nomor telepon kita simpan di atas video dan di deskripsi teman-teman. Intinya ini di daerah Ujung Berung teman-teman, nggak jauh juga dari pertigaan Soekarno-Hatta ya. Jauh. Betul, nanti bisa dibantu tinggal telepon aja. Siap. Buka tiap hari Pak? Tiap hari buka. Dari jam berapa Pak? Mulai jam 8. Jam 8 pagi sampai jam berapa tuh? Kadang kalau lagi ramai sampai malam. Sampai malam. 9.10 juga masih ada. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman pulang kerja mau ke sini telepon aja ya, Pak ya. Ya, telepon aja. Nanti janjian siap, ya. Siap, janjian. Pak siap. Boleh jalan ke sana, Pak? Boleh. Ayo izin lihat-lihat boleh, teman-teman. Boleh. Itu yang di pojok mobil apaan, Pak? Yang pojok sana. Sip. Tahun berapa? 94. Tahun 94 ya. Tahun 84 oh, ya. Oh, baru direnovasi belum sempat. Oh, nanti dirapihkan ya, Pak rapi, ya. Oke. Iya, mesin kumaha kondisinya? Kalau mesin bagus. Mesin bagus. Ya. Kaki-kaki? Kaki-kaki bagus, bahan juga bagus. Bahan juga cuman bagus ya. Lampu-lampu bemper belum dirapihkan ya. Kayak dirapihkan sadayanya. Ya, ya. Harganya sabaraha ya harganya? Harga kalau udah bagus di sekitar 17,5. 17,5 kalau atau bagus, serapi. Tapi lamun kondisi seperti ini jenis, berapa ya, nih? Paling di antara 14 gitu lah. 14 juta. Biasa nego, Pak. Boleh. Boleh nego ya, boleh nego. Kalau nawar 13 dikasih nggak Pak kira-kira deh? Bisa dicek dulu. Bisa dicek dulu ya. Pokoknya buka harganya 14 juta. Nego sampai jadi ya, Pak ya. Oke, pajaknya gimana, Pak? Pajaknya isi. Isi? Hidup ya? Hidup. Wih, mantap. Pajaknya juga hidup, teman-teman. Pajaknya berapaan tuh, Pak? Pajak tuh 560. Mirahnya? Ya, mirah. 560 ribuan. 560 ribuan, teman-teman. Pajaknya hidup, tinggal pakai ya, Pak ya? Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Bagus. Ya. Ini ada zebra juga zebra nih. Zebra juga, ini 91. Tahunnya 91. Oke. Ya. Kondisinya? Kondisinya kalau ini sama juga, dia belum dirapi-rapi. Mm-hmm. Kalau yang belum rapi, ke sana kalau udah rapi pasti ke depan. Oh, ke depan. Ya. Ini buat dirapihin nah, ya. Kalau pajaknya gimana nih? Pajaknya masih hidup. Pajaknya hidup ya, juga. Ya. Oke. Mesin kumaha bagus? Mesin bagus. Mesin bagus. Kalau beli kan mesin bagus, cuman kalau body ya kita rapiin sendiri. Iya, teman-teman. Yang penting ini kan mobil rata-rata dipakai dagang juga ya, buat angkut-angkut orang. Ya. Harganya berapa nih Pak Agus? Ini kalau sudah bagus di 15. 15? Udah bagus. Oke, okay. Kalau kondisi seperti ini berapa, Pak? Seperti ini, aduh, nanti belum di konsep. Datang dulu aja ya, Pak ya. Boleh. Datang dulu aja 15 juta, insya Allah udah rapi ya, Pak ya. Kayak itu belum dibetulin yang 95 carry. Oh, carry ekstra. Coba lihat, Pak. Carry ekstra ya. Tahun 95. 95. Karoseri apa ini, Pak? Ini kalau sorenya armada. Armada. Pajak hidup nggak, Pak? Pajak hidup. Pajak hidup? Hidup. Tahun 1994. Plat Bandung ya? Harus di-charge body. Oke. Kalau sudah bagus, nawarin di 20. Kalau segini, antar 15. 15. Oh. Kalau udah dirapihin, di-charge body-body 20 juta. Ini kondisi ada beberapa yang kering nih, ya. Catnya, ngelupas.
15 juta. Tapi pajak hidup. Hidup, pajak hidup, mesin bagus. Mesin bagus. Kaki bagus. Rawasin kene ya. Masih enak teman-teman. Mirah teman-teman, 15 juta bawa pulang ya, Pak ya. Wah, alamat itu tuh. Itu nomor saya 28823. Nah, itu. Nanti nomor telepon Pak Agus telepon aja. Kita lanjut lagi boleh Pak Agus? Boleh. Ih, ayo pick up nih. Pick up. Apa ini Pak Agus? Ini istilah jual beli carry bulk. Carry bulk. Yeah. Tahun sabaraha tuh, tahun berapa? 84. Tahun 84. Buat usaha ya Pak Agus ya. Usaha. Harga berapa, Pak? Ini harganya 25. 25. Tiasa kirang deui. Kirang mah tiasa. Sabaraha tuh hargana? Boleh. Gampang kalau masalah harga. Penting dicoba cocok. Nego ya? Iya, nego gitu. 25. Pajak hidup? Hidup. Pajak hidup oke okay, ya. Oke, okay, mantap. 25 juta bawa pulang carry bulk ya, Pak ya. Nah ini nih yang seger-seger nih. Boleh, boleh. Kijang apaan nih ini Pak Agus? Kijang Grand 96. Grand 96? Iya. Mm-hmm. Udah AC double, power steering, power window, udah full. Lengkap ya Pak ya? Lengkap. Pajak hidup nggak Pak? Hidup, pajak hidup. Wih. Panjang. Interior ori ya? Interior ori. Oke, AC dingin? AC dingin. AC dingin? Double AC. Berapa tuh Pak? Kalau Kijang dinawarin di 50. Nawarnya 50. Ya. Tapi lamun mau nego mah. Mau nego boleh. Boleh nego mas. Di bawah 50 insya ya. Allah dilepas kali ya. Insya Allah, insya Allah. Pajaknya berapaan Pak? Pajaknya ini 900 lebih. 900 ribuan ya. Oke. Kijang Grand. Kijang Grand. Harga bukanya di angka 50 juta. 50 juta. Siap. Sini juga ada yang ini, Kijang juga. Kalau ini Kijang Super 96. Kijang Super 96. Ya. Oke. CC-nya berapa Pak? CC-nya 1800. 1800 ya kalau Super. Kondisinya Pak? Kondisinya siap pakai. Mesin kaki, pajak hidup. Pajak hidup ya. Kaleng juga baru ya Pak kaleng ya? Kaleng baru. Kaleng baru, AC dingin. AC dingin. Harga berapa tuh kalau ini? 40 juta saja. 40 juta rupiah aja nego ya Pak nego. Ya? Masih pada nego. Masih pada nego. Tinggal telepon Pak Agus wow. aja, insya Allah kasih murah ya. Pajak berapaan Pak Agus? Sama, kalau pajak 900-an. 900 ribuan kalau ya. Kalau ini yang murah pajak 400-an. Nah, pajaknya kayak pajak motor. Nah iya, kayak motor. Mobil apa nih Pak Agus? Ini Suzuki Forza. Forza. 89. Tahunnya 89 ya. Ada AC-nya nggak? Ada AC. AC ada juga kompil. Ya. Pajaknya gimana Pak Agus? Pajak itu Pak. Bulan Maret? Iya, Maret. 2024 ya Pak ya. Harganya berapa ini? Di 17,5. 17,5? Boleh nego? Boleh. Siap pakai luar kota. Siap pakai luar kota. Iya berapa CC Pak? Ini 1000. 1000 cc berarti mobilnya iritnya irit. Pajaknya 400 pajak ribuan 17.500 nego bawa pulang. Ayo. Pajak hidup siap luar kota. Siap. Satu lagi yuk Pak Agus. 2003 LGX 2003. Iya. Iya. Nawarin di 80. Nawarin 80. Tadi katanya 77 boleh tuh. Iya, 77. Dinawarin aja dulu. Tuh, 77 juta teman-teman, tapi ori ya Pak ya? Ori. Dalaman buka ori. Iya teman-teman. Tuh interiornya. AC double. Gurih. AC double blower. Power steering, power window power ya Pak ya. Power window. Oke. Ini 18. 18. EV berarti ya? Ya udah EV. Udah EV teman-teman. Pajak hidup. Hidup pajak. Pajak hidup panjang. Tinggal telepon Pak Agus. 77 juta. Bawa pulang mobil. Nah boleh. Itu teman-teman. Pokoknya banyak mobil murah. Lebih enaknya teman-teman datang langsung. Iya betul. Biasanya hari Sabtu Minggu rame. Sabtu Minggu rame. Nanti saya izin main lagi atau Sabtu boleh, Minggu? Boleh. Izin ngeliput lagi sini biar tanya-tanya stok. Siapa tahu bisa bermanfaat buat penonton semua. Pak Agus, makasih banyak nih. Sama-sama. Semoga sehat selalu Pak Agus. Teman-teman juga sehat selalu. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.